Gamers Gembul Indonesia, dan hari ini kita bakalan bikin tutorial bikin spawner XP farm simple, tapi ini khusus kreatif. Kalau buat main Minecraft itu survival nggak bisa, bahannya terlalu banyak coy, dan spawner itu kan nggak bisa diambil ke kecuali pakai sleep touch, yeah, oke? Okay? Jadi enjoy this video. Cobblestone. Ya, cobblestone. Bloknya apa aja kok? Terserah kalian bloknya. Iya, cobblestone atau bedrock kayak. Bodoh amat bedrock. Ya. Siap. Dan kalian yang butuhkan itu adalah villager ya. Villager. Villager itu ini. Pasti kalian butuh. Dan spawner. Ya pastinya zombie lah ya. Ya di situ kita butuh water. Nah, ya cobblestone, villager, zombie, spawner, dan water. Oh ya, ada yang kurang. Ada yang kurang. Nih, dan trapdoor. Oke, langsung aja kita buat. Yang perlu kalian butuhkan, taruh di sini. Dan gini ya. Sini bolongin. Kalian bisa buat setinggi apapun. Mau setinggi langit atau setinggi apapun yang kalian mau. Mau setinggi cuma satu blok ini juga boleh. Boleh. Oke. Kita bikinnya tinggi aja ya. Agak mungkin di sini gue speed up aja ya. Oke, speed up berakhir. Kita cuma iniin cuma 3 blok aja, namanya 1, 2, 3. Ya gitu aja ya. Ya kalau kalian pengen yang lebih, tapi ini bikinnya sesimpel aja sih ya. Bikinnya sesimpel itu sih, karena spawner itu mahal. Oke, terima kasih. Pasang bloknya situ, 1, 2, 3, dah. Mau sepanjang apapun kalian boleh, mau sepanjang sampai ujung bumi boleh. Nah, tingginya 1, 2, 3, 4 pastinya. Kalau enggak lebih 5. Oke. Tambahin di sini sampai menguling. Oke.
Okay. Hampir. Hampir selesai. Sabar aja. Bakalan selesai. Oke, kita selesai. Dan sebelum itu kita taruh di sini dulu. Spawner 4. Ya, yang pastinya kalian tidak bisa ya. Yang pastinya kalian tidak bisa itu ini. Ini. Spawner zombie. Telur zombie. Ya, yang pastinya kalian maaf, salah. Oke, abaikan aja sih. Ya, mungkin ini ya bisa buat kreatif ya. Ini bisa buat bukannya bisa sih, emang harus di kreatif dulu baru ke survival. Ya. Oke. Kita bolongin sih. Kita bolongin di sini. Dan ya, kita tambahin di sini. Oke. Dan terus kita kelilingin nih buat nutupin tembok atasnya ya. Oke, hampir selesai. Nah, oke, kita udah selesai di sininya. Dan sini. Dan di sini kita kasih lubang. Sini tuh trapdoor. Ya. Dan water di sini. Agar zombinya itu kagak mati. Kan kalau mati kan juga ada XP tuh. Cuma mob drop doang. Kayak rotten flesh atau apapun itu. Ya, jadi diperlukan water. Dan yang kalau di survivalnya itu dan kalau yang survivalnya itu ini susah coy. Susahnya kenapa? Mancing villager dulu. Oke, seperti ini. Oke, kameramen boleh kesini. Oke, yang pastinya kita harus mancing nih. Ya, mancingnya yang mancingnya tuh simple itu cuma ini doang. Apa tuh di multiplayer yang satu ngetrade kan biar diem tuh dia tuh di situ villager di situ yang satu tuh ngedorong gitu. Dan kita tutup pastiin villagernya yang gede dan kita lihat reaksi zombie-zombie itu. Nah, kan pada ini nih nge-spawn pada di sana tuh, pada nge-spawn di atas sana dan dia itu ngincer itu di sebelah sini, di sebelah sini, dan dia bakalan spawn dan tabrak-tabrakan dan akan jatuh di sini akhirnya. Ya, gitu dia. Oke, tutorial ini sangat simpel dan khusus kreatif. Oke. Kreatif. Kalau ini sih nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi yang mancing villager itu ya pastinya bisa lah. Di situ ya gitu lah. Oke. Cukup sekian dari video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan komen. Saya Gamers Kembul Indonesia. Dan mengakhiri video ini. Bye.